laporan. Yang saya hormati. Saat ini kita sedang melaksanakan penyemprotan bersama wilayah kota dan kabupaten di 28 titik. Yaitu dilaksanakan mulai dari tanggal 26 sampai tanggal 28 dengan seluruh kemampuan yang dimiliki, baik kemampuan Satgas COVID-19 di kota maupun Satgas COVID-19 Kabupaten Probolinggo. Himbauan kepada masyarakat, jadi tetap yang pertama, masyarakat tidak boleh panik. Jangan panik, kita yakin bahwa virus ini dapat kita atasi dengan kebalan tubuh kita. Kemudian yang kedua, jaga kesehatan, banyak-banyak cuci tangan, kemudian pembersihan diri dan lingkungan sehingga terhindar dari penyebaran virus. Yang ketiga, jaga diri dan keluarga, hindari kerumunan, jaga jarak sehingga penyebaran virus dapat kita kendalikan. Stay di rumah. Yang terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan dan kekuatan pada kita semuanya selalu. Disinfektan